Oh, perempuan kajut suami tu berpagi semayang sama-sama, biar apa, biar susah macam mana pun kajut kan. Abang bangunlah subuh, abang, 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 kalau macam tu cara kajut sudah dua-dua tak subuh. Kau ni ngajak apa ni tu kan? Ajak seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana api neraka? Apa ya benar kan? Betul, tak belajar, tak tahu belajar. Sebab nak capai kesempurnaan ibadah ni ada empat. Pertama, mesti ada ilmu. Tak tahu mengaji, belajar ngaji. Sekarang ni kem sajid pun ada hari-hari tertentu boleh belajar ngaji. Murid-murid tua pun boleh pergi belajar. Pergilah belajar. Tak tahu tanya. Yang guru tu cari guru yang sabar. Yang jadi yang tak tahan, yang tak sabar mengaji. Jangan main-main. Bukan semua boleh kajian ngaji tu. Tiba-tiba terobit perasaan kepewiraan tu. Baca cik. Allazina amanu la ilaha illallah ni. Cik, tengok sini. Allazina amanu. Baca balik cik. Allazina amanu. Makcik, dah dua kali dah ni, dah dua kali dah ni. Sabar lagi sahaja. Allazina amanu. Cuba ikut saya. Allazina, allazina amanu, na amanu. Ha, pandai pun. Cuba balik. Allazina amanu. Macam ni lah makcik. Tak payah datang lagi lah esok. Tetan. Iyo, tapi kadang-kadang lagi satu lagi pula, ada guru-guru tertentu dia boleh hajar anak orang, anak sendiri dia tak sabar sebab dia harap anak boleh jadi macam dia. Kena sabar, sabar belajar ngaji ni, betul. Mesti dengan ilmu, tak tahu tanya. Anak dengan angkat takbir macam mana? Allahu akbar. Ada macam tengok kan, ada tutup pusat, ada bawah pusat, ikut suku ni ada yang ngetek. Kan? Ha. Ada tu angkat takbir, Allah, tariklah belakang. Allah, tarik belakang, kat depan baru sampai. Ada. Dia sekali tu dia angkat takbir, dia terlupa tarik belakang. Allah, wah, lupa tarik balik semula. Allah, tarik belakang. Ada. Wahai, ini makmum sebenarnya. Ya Allah, pula konjur dia ni. Yang seorang tu pula, ustaz ajar kan. Letak niat dalam hati, Allah sahaja aku sembahyang maghrib tiga rakaat. Dia dalam hati pun gagap pun salah. Allah. Tak tertinggal pula beli semua. Oh, ya makmum sebelah bila pula sudah ada ni ya? Ada tu pula dia cakap mesti memang kesakit takbir tu ibu jari ni kena cuping baru sah. Yang seorang tu pula kawan tu memang siapa orang cuping tak ada macam tu. Ayah tanya ibu-ibu dan kita baca tahiyat tu kan waktu bila bu kita nak angkat tu jari kita tu. Yang ibu belajar kan asyhadu alla ilaha illallah. Ah, bila anak kita amal sampai tu ajar orang lain mengali pahala main-main. Nampak simple. Lepas tu anak tanya tapi kan tengok pakcik kat masjid tu kan cari jari macam mana tu. Tepat tanyalah dia tak dapat ibu jawab dah. Kalau kita tengok orang Turki kan semayang macam tu lah. Cenia ada pusing-pusing lagi dia kan. Tak tahu, adalah. Adalah punya belajar dengan guru dia kan. Yang kita belajar macam tu, yang kek sudah. Kan? Betul. Lepas tu satu lagi kita ni gamar. Kita terlupa tau. Kita menyebut Allahu Akbar. Ada tajwid dia. Kan? Bukan main belasah. Allah. Terutama daripada berdiri nak landing. Bila tidak nak sujud. Allahu Akbar. Selagi belum sampai tak ada akbar. Ada macam tu, ada pula macam tu. Itu sebab ada imam tu kan dia dah bangun sikit Allahu Akbar sebab dia nak jaga. Yuk. Baca Fatihah, belajar juga. Cuba pendengarkan, mam, imam cuba dengar Fatihah saya betul ke tak betul. Macam alham salah dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengok bacaan ni. Paling glamour ni.
Maliki yaumiddin, kesalahan ni besok be. Maliki yaum, maliki yaum, panjang matu sikit kan. Lepas tu walau balin, cuba tengok makmum. Amin. Berlumur siapa paling panjang sekali. Cak tengok amin. Kalau dia boleh panjang kali lah. Iya, belajar kan. Dah lah tak belajar, nak duduk belakang imam sembahyang eh. Pahala lagi banyak belakang imam ni. Kau tak tahu bila tak sampai time imam kelabu pun kau tahu. Masuk imam kelabu ni tiba-tiba blackout, imam terlupa ayat tu. Imam Masjid Arah Damansara tak mainlah tiga kul. Kan, bukannya tak apa, dia memang baca surah. Contoh. Allazina amanu. Rasanya Allazi, dia suruh makmum tolong. Dia ke belakang, apa nak tolong mana? Kawan nak cakap tolak lah. Tak baik tolong lah. Apa suruh baca panjang, dah salah imam lah baca panjang. Baik imam tiba-tiba, tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang. Contoh. Terbatal wuduk dan solat dia kan. Jadi imam mufaraqah. Apa jadi? Yang belakang kena ke depan. Ganti imam. Takkanlah dia tak dengar lah bunyi tu. Bam. Batal lagi semayang tak ada. Takkan macam tu. Ha, gila kau jawab tu kan. Ha, tu cerita waktu ni. Saya pernah terlibat dengan temu duga. Nak ambil kojo waktu saya berkojo dululah. Saya tanya budak tu isu semasa, tak tahu, tanya ni, tak tahu, tanya tu, tak tahu. Apa dia nak tanya ni? Sudah saya tanya semayang jenazah. Macam lah, semayang jenazah berapa rakaat? Confident dia jawab. Dua rakaat, rakaat pertama 7 kali takbir. Confident lah. Nampak? Itu ilmu. Lepas tu bila kita dah ada, dah belajar, yakin. Penting tu. Dah ada ilmu, kena yakin. Ni belajar tak yakin. Semayang kan? Tak terima, tak tidak. Eh jangan, sangka baik. InsyaAllah Allah terima amalan kita. Buat kita dah buat usaha yang terbaik. Kita tak belajar, memang patutlah tak yakin. Tapi dah belajar, oh macam ni, oh macam ni rupanya. Kan semayang macam ni rupanya. Oh macam tu. Semayang jamak kan? Siapa tak ada ilmu, dia semayang jamak kan? Dia semayang jamak, dia tak tahu apa-apa. Agak-agak timur tak kan? Dia sendiri, yo ku 2 rakaat ni. Habislah. Bukan tak ada hamba Allah tanya saya. Dia dah seronok dah, alhamdulillah. Rupanya mudah ya bila kita sembahyang jamaah ni ya. Oh, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Oh, maghrib tu pula tamam penuh. Isyak aje 2 rakaat. Oh, okey. Dia pagi subuh tu dia tanya. Subuh ni kita boleh combine dengan apa eh? Dia tanya. Boleh jadi 1 rakaat ke? Ha, nampak? Ada yang tanya. Tapi tak apa. Nampak mungkin kelakar. Tapi bila dia tanya kita tu, maknanya dia nak belajar. Kan? Mana belajar? Dia belajar tak yakin. Ada kisah yang budak belajar dengan guru tu. Dia belajar hadis, dia belajar kitab, dia belajar pasal fiqh, semua belajar. Bila belajar, dan setiap hari bila dia balik, dia memang kena melintih sungai, menyeberang sungai. Perahu yang nyut. Dia jumpa balik, Tok, tolong Tok, kenapa perahu saya hanyut lah Tok, tolonglah Tok. Dia malih melayan. Kau baca Fatihah selawat 3 kali, kau jalan teh hari tu. Langsung senyap tak dengar apa dah, dah. Okey lah. Kan, agak saya dah jumpa perahu lain kan, esok tu datang macam biasa dah lah. Kan, tak ada apa. Lepas 2-3 bulan, Tok, apa hal pula ni? Tolong Tok, ada orang meninggal kat kampung saya. Habis tu kenapa? Imam Bilal semua tak ada. Semua ada mesyuarat, ada program kat luar. Tak ada kat kampung. Yang biasa menguruskan tu pun tak berapa sihat. Tolonglah Tok. Tok boleh tolong sekali. Yalah, kejap aku siap. Sampai kat sungai, perahu tak ada. Ni perahu tak ada macam mana ni? Tok, semenjak Tok ajar saya selawat 3 kali dengan Fatihah tu, saya tak ada pakai perahu ni dah. Memang saya berjalan teh ni.
Biar abang turun kami. Tok tengok. Tok tengok dia tu. Dia selawat 3 kali Fatihah. Berjalan dia tu air tu. Terperanya tok guru. Boleh buat. Tok guru boleh. Bangga lah dia. Dia pun selawat 3 kali. Dia pun Fatihah. Tawih ke dalam tok guru. Dia yang ajar pun tak yakin. Macam mana? Pertama mesti dengan ilmu.